Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan yang Jabir dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Saya melaksanakan PLP di Madrasah Tsanawiyah Guppi Ulidang atau MTS Guppi Ulidang, Kecamatan Tambarodo Sendana, Kabupaten Majene. Adapun yang menjadi dosen pembimbing saya selama pelaksanaan PLP ini adalah Bapak Ahmad Munawir, SPDI, MPD, serta yang menjadi guru pamong saya di MTS Guppi Ulidang ini adalah Ibu Darmawati, SPD. Baik, berikut saya tampilkan rangkaian video dan foto-foto pelaksanaan PLP saya, mulai dari observasi lingkungan sekolah, observasi guru, latihan mengajar, serta yang terakhir adalah ujian mengajar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi, ini, adi,
Ah, di mana Pak? Sudah ini baru kita kalau masih salah ini. Ada dua orang lagi. Si Anto dengan si Ika. Situasinya ini dalam keras. Si Anto bilang, Pak, saya ini Ika. Well, itulah tadi rangkaian foto dan video PLP saya. Adapun yang menjadi kesan bagi saya selama pelaksanaan PLP ini adalah kedekatan kita dengan para siswa maupun para guru, khususnya guru pamong ya. Terlebih bagi siswa, satu pelajaran terbesar yang saya ambil selama pelaksanaan PLP ini adalah bahwa lebih menyenangkan, lebih indah ketika kita bisa menjadi teman belajar yang ideal bagi siswa dibandingkan hanya menjadi seorang guru bagi mereka, dibandingkan hanya menjadi pengajar bagi mereka. Lebih menyenangkan menjadi teman belajar bagi mereka. Itulah pelajaran terbesar yang dapat saya ambil dari banyaknya pelajaran-pelajaran yang lain yang juga saya dapatkan selama pelaksanaan PLP ini. Dan juga pesan saya, semoga unit PLP Unsur Baru dapat sukses selalu. Artinya kegiatan PLP di tahun-tahun yang akan datang akan semakin baik lagi, akan semakin berkualitas dan mencetak mahasiswa-mahasiswa yang siap menjadi guru seutuhnya ketika selesai di FKIP Unsur Baru ini. Itulah apa yang saya sampaikan selama proses pelaksanaan PLP ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.